makam-makam leluhur Sumedang kembali bermunculan di tempat ini. Untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman YouTube channel Krisna Aya, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Musim kemarau panjang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana, baik itu kebakaran, kekeringan, dan yang lainnya. Termasuk juga terjadi kekeringan di bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat. Bendungan Jati Gede surut hingga ratusan meter dari permukaan air. Sehingga bisa kita lihat bersama, makam-makam leluhur Sumedang kembali bermunculan di tempat ini. Kita bisa melihat makam di sini kembali bermunculan, yang sebagian ada yang sudah dipindahkan oleh keluarganya, tapi sebagian masih ada yang tidak dipindahkan, sehingga saat ini makam ini kembali bermunculan di lokasi ini. Termasuk juga makam leluhur Sumedang, yaitu makam Eyang Resi Guru Haji Haji Putih, kemungkinan besar tidak lama lagi akan kembali bisa kita dekati, karena airnya akan kelihatannya akan surut kembali. Inilah kondisi yang terjadi, teman-teman. Setiap musim kemarau, maka airnya akan surut seperti ini. Dan bagi warga masyarakat Jati Gede yang dulu tinggal di sini, ini akan mengingatkan kembali kenangan masa lalu di tempat ini. Yang kita tahu bersama bahwa bendungan Jati Gede menggenangi sekitar 30 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Yang Lembu Agung kurang lebih sudah 3 bulan. Itu kan cuman bertahap gitu, Pak. Bertahap. Kebetulan Eyang Lembu Agung sampai sekarang sudah kering hampir 3 bulan, kurang lebih. 3 bulan kurang lebih. Tidak datang setiap, iya, setiap tahun. Surutnya Eyang Lembu Agung Jati Gede. Yang jaroh makin banyak atau gimana? Kalau yang jaroh, kebetulan kalau setiap hari suka ada gitu ya, Pak. Mau surut, terus mau tergenang. Nah, kalau misalkan lagi surut begini, pengunjung yang jarang ke sini, ya agak ada peningkatan gitu, Pak. Ada peningkatan. Dari mana biasanya yang
ada dari Karawang, Bekasi, ya terus warga-warga lokal di sini ada gitu lah. Warga lokal di sini ada. Konten channel Krisna Eui diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krisna Eui, kemasan lokal menggetarkan dunia.